Munawir. Daripada nak ambil besi nasi, terus ambil ayam basuh tangan. Basuh tangan aku, basuh tangan. Tante berkasi mandi, saya tak senyum nak. Ini mus belum aku tak senyum nak. Serius dia muka dia kata, tak apa. Saya kata dalam, saya kata pada kursi, tak apa Tuan Haji. Tuan Haji bagus. Baru dengar sekali, dah amalkan. Tapi lah hati saya kata, tak apa. Kamu tu pun ibu, tahulah mengajar. Kita dah mati Allah. Bukan itu mengambilkan hubungan, makan bersama. Sebab ibu-ibu nak merapatkan hubungan dengan suami, buatlah setiap perkara bersama. Kita hari ini tidur bersama je kan? Makan bersama je kan? Kenapa tak buat macam Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata Aisyah dalam kitab Sahih Bukhari? Dakhalna ila al-khala, dakhaltu ila al-khala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naghtasil min dhulbil wahid. Aku masuk dalam bilik air bersama dengan Nabi, aku mandi daripada cebok yang satu. Apa maksudnya tu? Mandi punya mama. Tidur punya mama ada. Makan punya mama ada. Pergi jalan punya mama dua. Mandi dia tak buat terai. Mandi tengok. Saya ceramah ya. Di Perak Tengah juga. Boleh saya kata, pagi-pagi kena amalkan mandi bersama. Ada Pak Haji tu mama orang tu yang dia tanya, Ustaz sudah terai lah. Saya kata pasal sudah terai lah, saya bagi tahu. Saya bertanggung. Kata mereka apa ini? Saya kata mantap, iya. Boleh terang, nak apa dia umur. Tapi ibu, kata Aisyah, aku cedok cebok air, sihar Nabi. Nabi cedok cebok air, sihar Aisyah. Allah banjir rumah. Masa saya duduk dengan arwah itu orang kota, tapi dia jadi komen dekat untung municipal workshop. Sana untung zaman tu akhir 70-an, awal 80-an. Masa tu tengok melempar lagu di JD, ingin bersuara dengan dindang. Zaman tu dah kontes kerajaan masa tu, ada bilik ayur, ada jamban. Jamban lagi perempuan, bilik ayur pun lagi perempuan. Orang India ni, ibu. Dia menganggap suami tu umpama dewa. Jadi bila suami nak mandi, isteri, aci ni akan mandikan. Nak mandikan pula bukan dalam bilik air dah. Di mana dia mandi, orang India ni dia suka expose. Sebab tu menari, tu tengah bantor, dia tak kisah, dia expose, dia suka. Angin bukit, jatuh bukit, pergi dalam lombor, timbul lombor. Dia semua punya tahu. Macam tu juga mandi. Dia tak mandi dalam bilik air. Di mana dia mandi? Dekat paip awam, tempat orang dalam. Ya Allah, itu pantang. Saya masih kecil-kecil tengok ya. Bukanlah pengendang orang mandi. Orang terbongkar depan tu tengok kata dia. Baiknya sini ibu. Ditaduh naik dengan mandi. Kemudian diceduk. Disiram kepada Allah. Ya Allah, panjangnya. Kemudian digosok. Kepala digosok. Muka digosok. Baru dan tak payah sebab gosok mana lagi. Kemudian dia ambil sabun ni sangat. Ya Allah, yang gelap jadi putih belaka. Tapi ibu manja je. Dia beri macam-macam tak pernah gaduh. Tak pernah gaduh, tak gaduh. Kayu api ni kaya. Tapi bila mandi, dia baik-baik. Jadi ibu aku rahmati Allah, saya nasihatkan tengah hari ini hanyap hijau. Siapa yang boleh balik kerja tadi sama yang pejabat pada sama orang yang hati pejabat baru balik tadi umur mantan tu tak boleh berjaya ibu yang boleh balik di kerja pilih suami balik ajak suami tadi ayam dengan ini kan panggil ya ini jom mandi bersama lagi baik ibu aku mandi bersama kalau dapat dalam bukit besi besok. Bukan dah berubah dua-dua dia dah. Mana jadi ni Ustaz? Apa dia? Besen besok. Mana jadi ni Ustaz? Kalau ada pokok abang ini yang tak buat masuk. Saya selalu ceramah di banyak tempat. Ada yang buat besen besok. Yang boleh buat dua orang.
Besen apa tu? Besen yang dibayar. Sila dapatkan di masjid-masjid dan surau-surau yang berdekatan dengan anda sementara stok masih ada. Jadi kalau masjid itu hilang tak lah, orang yang datang ini dah punya kerja. Kata nama Allah, kenapa kita tak buat amalan-amalan yang baik? Solat berjamaah, keluhi kendara, kita ajak orang makan, kita pergi berziarah ke rumah-rumah sahabat. Semuanya itu diajak oleh Nabi, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang inilah tuan-tuan yang menyebabkan rakyat bersatu, padu dan sebagainya. Yang terakhir tuan-tuan pada hari ini ialah harmonia. Yang terakhir, at-tarbiyatu bil ummah. Kita kena cerita kepada manusia, kita kena cerita kepada masyarakat, kita kena cerita kepada rakyat bahawasanya perbuatan jahat itu jahat, ada hukumannya. Perbuatan baik itu baik, ada hukumannya. Bila orang bergaduh, kitalah yang menjadi orang tengah, mendamaikan, kan baik tu. Saya belum belajar pelajar di sekolah bergaduh. Bergaduh, budak-budak perempuan tahu lah tuan. Ini buah-buah. Kadang benda rengih gaduh. Ada sekali tu gaduh budak. Sorang mula, mula sorang. Yang dia kata, oh, kamu budak aku ke? Nanti kamu ditarik sikit. Oi, aku luka tak ada kahak. Kamu luka ada kahak. Nanti kamu lagi. Jadi kita berantau pada kita, kita kena bagi tahu mendapatkan mendapatkan. Pokok ni apa ni lawan muda? Cuba berlumba menyera ke, lumba menghafaz ke, lumba sama paling berbadu ibadat ke. Tentang rahmat dia, Allah, kena ada sifat begini dalam masyarakat. Apa dia? Ingatkan kepada umat, kamu buat begini, tak betul. Yang betul ialah begini. Kalau tak begini, ini hukuman dan ini balasan dia di akhirat. Kalau kamu buat begini, ini balasan dia di syurga. Boleh dan tuan-tuan. Saya nak tutup dengan satu cerita. Kisah ini tuan-tuan diceritakan kepada saya bagaimana kisah seorang muda yang lahir dalam keadaan Allah Ta'ala uji dia. Apa dia tuan-tuan? Dia lahir-lahir tak ada cuping telinga. Jadi tuan-tuan, walaupun dia tak ada cuping telinga, tapi Allah beri dia beberapa kelebihan. Antara dia apa dia? Dia ni pandai, dia ni berani, dia ni cerdik, dia ni macam-macam. Membesarlah budak ni tuan-tuan dengan penuh kejayaan yang ditempa olehnya. Dia dulu dalam Perpaduan, dia orang budak yang jenius, pelajar yang cemerlang. Dan dia mendapat penghormatan pekerjaan yang cukup hebat. Dia berjaya dalam hidup dia. Tapi dalam dia berjaya, dia kaya raya, dia masih tanya satu dengan Allah, satu benda. Dia masih tanya pada Allah tentang satu benda. Apa dia? Dia kata, ya Allah, kenapa jadikan aku ni tak ada cuping telinga? Tengok tentang manusia. Banyak nikmat Allah beri, tapi dia akan tanya satu benda yang Allah beri. Ini manusia. Banyak Allah beri benda nikmat, tapi bila Allah uji satu benda, dia tanya kepada Allah. Seolah-olah Allah tak pernah beri dia nikmat. Jadi dia pun kata kepada diri dia, dia kata, ya Allah, kamu jadikan aku tak ada cuping telinga, tak ngapakan. Tapi aku kaya, aku ni berharta, aku nak buka syarikat, aku nak cari beberapa orang calon, aku nak temu juga, aku nak panggil tiga orang. Dan tiga orang ni, ya Allah, aku akan pastikan seorang daripada mereka akan sebut aku ni sempurna, aku tak cacat, aku tak apa. Supaya orang tahu, kau tahu ya Allah yang aku sempurna, walaupun kau jadikan aku tidak sempurna. Sombong dia dengan Tuhan. Dia tuan-tuan, dia buka syarikat yang besar, dia panggil tiga orang calon yang dia. Calon yang pertama masuk, dia pun tanya soalan mengenai kerja, pengalaman, minat, kelulusan. Sampai soalan yang last, dia kata, saya nak tanya soalan yang penghabisan yang terakhir. Okey, boleh? Boleh tuan. Nak kerja ni? Tak. Sanggup buat apa saja? Sanggup. Baiklah. Kamu tengok aku dulu. Baik tuan. Apa yang kamu nampak yang kurang pada diri aku? Ada tak nampak benda yang cacat? Kata calon yang pertama ni, tuan, orangnya luhui amanah. Dia kata nampak tuan. Ha, apa yang kamu nampak? Tuan, tak ada cuping telinga. Ya. Kepala apa kepala ayam. Kenapa? Kenapa? Kurang hajur. Dah tuan tanya, saya jawab je lah.
tak berjaya je kerana calon pertama itu jujur dan amanah. Dipanggil pula calon nombor dua. Begitu juga ditanya gini-gini, menebak. Ya, kerja pengalaman minat, ditanya soalan yang last. Kamu tengok aku betul-betul, kamu nak kerja ni nak? No, jawab soalan aku yang penghabisan. Baik tuan, kamu tengok aku betul-betul. Ada tak kamu nampak benda yang cacat pada diri aku? Orang nombor dua ni tuan-tuan, orang yang cacat lapik sikit. Dia kata, ha itu nak tuan. Dari tadi saya perasan dah, ha. Apa yang kamu perasan? Tuan-tuan, inilah saya ni heran juga. Apa yang kamu heran? Tidaklah bos, saya ni duduk jauh daripada bos. Saya heran, macam mana bos boleh dengar suara saya? Ha, kenapa pula aku tak dengar? Bos tak kecupin telinga. Nak sampai kecupin telinga tu lama. Orang kata, ya, bahasa-bahasa tu. Tapi lah saya sebut juga, kecupin telinga. Yang nombor dua ni pun kena halau dia tu. Bos panggil lah yang nombor tiga, yang memang miskin, yang memang ta'in, yang memang lemah. Memang nak sangat tentang kerja ni, sanggup buat apa saja, sanggup pun nak. Bos ni pun tanya macam tadi juga, apa benda berkenaan dengan kerja ni, nak pengalaman kelesan. Bos pun tanya soalan dah. Bos katakan tengok apa dia. Baik bos, kamu nak kerja ni kan? Ya bos. Okey, kamu tengok aku. Ada tak benda yang ganjil, yang cacat kamu tengok pada aku? Calon nombor tiga ibu bapa dia jawab, tak ada bos. Saya tak nampak pun apa kecacatan pada diri bos. Bagi saya, boslah manusia yang paling sempurna dalam dunia. Oh, dia pun dah senyum. Oh, dia tengok mata. Dia kata, ya Allah, tengok ya Allah, ada orang yang aku boleh beli dengan duit. Dia cakap aku sempurna walaupun aku cacat. Tengok ya Allah, ada orang boleh sebut aku sempurna walaupun kau jadikan aku tidak sempurna. Jadi bos ni pun dah seronok, dia pun tanya dah calon nombor tiga. Wah, betul kamu tengok aku ni nampak? Ya bos, terutama yang tang mata bos tu biru nampaknya. Nampak tu. Bos pakai kontak ni ni ya. Ha 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 kata bos. Memang tengah pakai kontak ni. Eh mana mereka tahu? Ha ha ha, ya calon nombor tiga gelok lagi kuat. Kok 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 kok, memanglah bos. Bos mestilah pakai kontak lens. Takkan pakai cermin mata. Nak sanggup kat mana cermin telinga tadi? Pokoknya yang ketiga dia lagi puan hanyu. Kita tak nak jangan melawan dia. Ingat, setiap perbuatan kita di akhirat akan mendapat balasan. Hari ini, Allah bayar cash di dunia ni lagi. Kata nama dia Allah. Saya rasa cukup sekadar itu. Kerana saya terpaksa kembali ke sekolah kerana ada perjumpaan dengan guru. Saya baru ni khusus di kamar Perak di Dewan 020 Konvensyen Pendidikan Islam Satu Malaysia. Jadi wakil jabatan pergi. Banyaklah kerja di sekolah tu yang tertangguh. Jadi hari ini saya pergi ke sini pula. Longganan tanya, Ustaz nak mana? Belah guru. Eh, saya ada urusan, ada jemputan. Itu payah pun ceramah jadi macam tu lah ni. Saya pun jadi, apa? Aku boleh dengar tu lah. Hidup dia kan. Kata rahmatnya Allah, jadi izinkan saya minta maaf. Sebenarnya saya terpaksa berakhir di sini. Cuma saya nak beritahu terima kasih atas jemputan ini. Bila sama-sama kita membina masyarakat yang bersatu padu, terutama orang kita umat Islam, insyaAllah bersatulah di atas dasar Islam. Terima kasih kepada tamu-tamu kehormat yang sudi mendengar ceramah saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.